Hai, kali ini aku mau review tas dari Kate Spade yang seri Disney. Ini price tag-nya. Terus, ini bagian bawahnya. Di bagian belakang ada icon-nya juga. Lalu kita ke bagian depan. Di bagian depan ada magnetnya sebelum masuk ke zipper utamanya. Ini di zipper utamanya kita bukain. Kita keluarin dulu isinya. Nah, ini dalamnya. Dalamnya lumayan roomy untuk seri dome ini. Ini serinya dome ya. Ada pocketnya dan ada zippernya. Jadi bisa untuk simpan-simpan uang atau kertas-kertas. Terus ini tali panjangnya. Tali panjangnya bisa di-adjust sesuai dengan keinginan. Terus di bagian belakangnya, dia ada magnetnya lagi. Jadi dia ada 3 sub ya. Yang pertama magnet, yang kedua zipper, yang ketiga magnet lagi. Nah, ini ada keterangannya, Disney featuring Kate Spade. Nah, ini terus kita ukur tasnya. Kita ukur panjang tasnya dulu. Ini panjang tasnya. Kemudian tingginya. Dan lebar tasnya sendiri. Nah, meskipun dia seri dome ini cukup roomy ya, jadi bisa muat lumayan banyak menurut kami. Terima kasih.